Oke guys, balik lagi di channel gue Sadam dan kali ini gue main Naruto Storm 3. Di sini gue main menggunakan emulator Skyline. Game ini biasanya dimainkan juga di PS3. Tapi untuk bisa memainkannya kita membutuhkan spesifikasi HP yang cukup tinggi. Oke, di sini gue coba memainkannya. Kalau dilihatnya agak patah-patah ini karena gue sambil record. Untuk FPS-nya sendiri stabil sekitar 30-an. Di sini gue main full offline, benar-benar nggak menggunakan data seluler. Let the battle begin. What should I do? With my revenge, I'll crush you. That's all. Take this. Game over. Untuk Naruto Storm 3 ini ada 3 mode. Ada Ultimate Adventure, Online Battle, dan Free Battle. Untuk online battle gue belum pernah coba. Kalau Ultimate Adventure itu kita mengikuti alur cerita dari filmnya. Biasanya gue main free battle untuk tes gameplay. Untuk pilihan karakternya itu cukup banyak, dan masih banyak juga yang belum kebuka. Kalian bisa bermain Ultimate Adventure untuk membuka karakter lainnya. Di sini HP kalian berpengaruh besar pada kelancaran gamenya. Dan settingannya juga itu berpengaruh.
kalian juga harus menemukan settingan yang pas agar bermain lebih lancar. Setelah gua coba beberapa settingan, menurut gua driver itu penting. Kalau kalian salah driver, itu bisa membuat FPS kalian turun drastis. Dan sebaliknya, kalau kalian menemukan driver yang pas, itu berpengaruh pada kelancaran gamenya. Untuk resolusi gamenya di sini nggak bisa disetting. Dan yang gua tahu, emulator Skyline ini udah berhenti pengembangannya. Gua lupa itu karena apa, yang jelas dia udah nggak ngembangin emulatornya lagi. Tapi di sini menurut gua emulatornya udah lumayan bagus untuk kalian mainkan. Dan masih banyak juga game lainnya yang ingin gua coba. Buat kalian yang ingin mencobanya, kalian install saja emulator Skyline. Agar emulatornya bisa berjalan, nanti kalian pasang produk key dan title key-nya. Kalau kalian merasa lag atau berat gamenya, kalian bisa ubah GPU-nya. Kalian coba satu-satu sampai menemukan yang cocok dengan HP kalian. Menurut gua driver GPU itu penting pada kelancaran gamenya. Kalau memang masih berat, kalian bisa ganti ke game-game yang ringan. Nothing about you qualifies you to be my opponent. Oke, segini saja video dari gua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.